Ya, yeah, halo. Hai. Hai. Halo. Nama saya Muhammad Rustu Ali dari Prodi Pendidikan Dasar Prancis angkatan 2018. Dari FD juga. Kalau asal, saya asal dari Cianjur, Jawa Barat. Nama Nafisa dari Sastra Indonesia, asalnya dari Pemalang. Oke, perkenalkan nama saya Dwi Perantara dari Pendidikan Tata Boga 2017. Saya dari Medan, Sumatera Utara. Namaku Dinda Ramasari dari Prodi Pendidikan Sosiologi tahun 2017. Asalnya dari Bangka Belitung. Assalamualaikum, nama aku Lisa Sabila dari Prodi Tata Boga tahun 2017. Asal dari Anyar. Kalau betul sekarang lagi sibuk apa di kampus? Lagi sibuk. Ya pasti kuliah sama ini aja sih, organisasi. Di kampus kegiatannya ya paling kuliah sama penelitian. Soalnya aku nggak ikut organisasi. Kalau boleh tahu biasanya jam segini nih kalau di Medan, di rumah lagi ngapain? Biasanya jam segini di rumah lagi kumpul, kadang masak bareng sama ibu. Kalau misalkan lagi kan aku pasan, jadi kalau misalkan di rumah kalau libur aku kalau nggak main laptop ya misalkan ikut abi kemana gitu. Terus kalau di rumah biasanya ada siapa aja di rumah? Ada keluarga ya. Maksudnya siapa? Oh, siapa aja? Biasanya ada mama, papa, sama kakak saya, sama sepupu. Ada mama, adik, sama banyak sih. Kalau di sana tuh kan rumahnya deketan gitu, jadi saudaraannya deketan. Tapi kalau di rumah kakak aja? Di rumahnya cuma mama sama adik. Ada umi, ada abi, ada adik satu. Tapi yang lain ada sekolah sampai. Jadi manggil orang tua perempuan tuh umi. Iya. Biasanya hal apa sih yang paling sering dilakuin sama mama? Apa ya, paling kayak nyuruh makan, terus nulis tugas. Soalnya kan kadang suka menyibukkan diri sendiri. Biasanya suka tidur bareng siang karena jarang kumpul di rumah, jadi lebih sering ke tidur siangnya bareng. Terus kadang masak bareng, terus kadang suka nganterin ibu ke pasar. Pengalaman berharga apa yang gak bisa dilupain sama kakak kalau misalnya lagi sama mama? Yang pasti ya semuanya gak bisa dilupain ya kalau sama mama. Kalau mau balik ke Jakarta ya pasti sedih gitu. Dulu pernah ada di masa terpuruk sama saudaranya aku dan ya mama yang ada di sekitar aku. Sebelum ke Jakarta itu pesan apa yang paling diinget dari Umi yang disampaikan ke kakak? Belajar yang benar, terus harus tanggung jawab sama apa yang dijalani di sini gitu. Saya kan nama saya Restu tapi di rumah dipakainya Opik. Kadang mama suka bilang Opik kalau di Jakarta jangan macam-macam, turutin apa yang dikatakan kakak kamu. Lagi sekarang nggak sama mamanya? Lagi. Lumayan sih. Ya kangen sih. Kangen. Kangen dong. Kalau gitu kita nanya kakak buat telepon mamanya. Terus nanya basa-basi aja kayak lagi ngapain, di mana, udah makan apa belum. Terus nanti kalau misalnya mau ngomong kayak minta maaf atau apa gimana ke mamanya, sama bilang sayang ke mamanya. Mama lagi apa? Ayo. Di rumah lagi ramai semua lagi kumpul. Ah, yang main apa? Tas manja. Oh. Umi, ke mana jadi rumah? Iya, insya Allah jadi. Semoga sih kalau ada waktu. Ma, di hari ibu ini aku mau ngomong sama mama. Aku sayang sama mama. Pemule. Iya. Karena mama kayak
Kangen. Aku juga mau bilang kalau aku kangen banget sama mama, aku sayang sama mama. Ma. Iya, Opi, rek minta hampurannya mun loba salah. Henteu yang minta hampura we bisi loba salah atau naon gitu pas banget. Mi. Mi. Selamat hari ibu.